Jawa mana lagi-lagi ini kekuatannya adanya Tresna, Tajam Majalengka, dan juga ada Puri, Lala, dan Saksa anak muda. Dan tidak lupa nanti akan terlihat agresivitas seorang Adinda. Kita lihat sebentar lagi yang dikategorikan agresif kalau bahasa Cina nama cincang. Sebentar lagi pertandingan akan digelar, akan diperlihatkan kualitasnya. Dan ya, Odoi sudah naik ke atas panggungnya untuk wasit dua, yaitu Pak Mohu Memohukul sudah ada di tempatnya, siap dan siap untuk dipertandingkan Eka Nurul Cup 2022, turnamen volleyball putri yang digelar di Blok Medalaksana Desa Gunung Larang, Center Sport atau Pusat Olahraga Nama Besar Perdan. Di posisi dua bersama, kedua kenaman sudah sama-sama siap, selalu dan selalu tetap semangat dan buktikan kegigihanmu, benar-benar bisa menghibur, apalagi Desa Gunung Larang, tepatnya di Blok Medalaksana, banyak pengusaha-pengusaha yang solid dengan atlet-atlet voli. Jadi tadi untuk benar-benar sama-sama disiplin dan perlihatkan bagaimana tim Anda yang handal. Ya, bola akan dikuasai oleh Nama Besar Putra Angkasa, salah satu tim yang diperkuat The Black Kabupaten Majalengka. Dan inilah Tasik bola pertama. Servis yang tajam kembali kita lihat. Menyentuh blokade dari pada seorang Dinda dari sehingga lahir saja kali menjadi 1-0. 1-0 saja hadirin yang budiman. Kembali lagi-lagi peran aktif dari server andalan dari pada seorang Melu. Oh, servis yang handal dari pada seorang Email tadi sehingga kedudukan menjadi 2-0. 2-0 saja hadirin yang budiman. Kembali kita lihat. Coba mencoba, sanggupkah Irma sebagai liberonya benar-benar memantapkan bola. Mantap, tenang. Kita lihat lagi-lagi down. Bos, pukulan yang tajam terlihat dari para seorang Gading. Ada pukulan balasan, bikin sulit, mantap, tenang, dan Rasu masih di ladang. Cepat, mantap, kembali streaming dengan contekan maut tadi. Sehingga kedudukan berubah menjadi 3-0. 3-0 saja hadirin yang budiman. Kembali kita lihat lagi-lagi coba-mencoba dengan serangan-serangan yang pantang siri menyilang tadi. 2 peluang, ada pukulan, mantap kembali dan oh, walau masih bisa defendnya kuat. Lagi-lagi kurang merenah penyelamatannya tadi sehingga kedudukan menjadi berubah kembali menjadi 1-3. 1-3 sudah hadirin. Kembali kita lihat nomor punggung tubuh siapa gerangan wih cepat Majalengka Tresna dimanjakan kembali tadi. Ah, pukulan yang hebat, masih tenang dan los cacos menyilang sambung baik ke tengah seorang Bila tadi lagi-lagi dan coba Dinda, pukulannya kurang berat dan lagi-lagi oh wow, benar-benar tepat dan ujung ke ujung. Ternyata tetap sulit melewati blokade seorang Gading dan juga seorang Puri tadi, maka kedudukan berubah menjadi 2-2. 2-2 terjadi. Kembali Tresna menghilang tadi, sambung baik, mantap. Blokade tangguh lagi-lagi. Arau, benar-benar lurus tadi pukulannya. Jebol kembali tadi blokade daripada seorang Dinda, maka kedudukan menjadi 4-2. 4-2 saja kembali Mei kali ini. Servis tajam, amat tenang tadi Irma. Bol, ternyata benar melakukan lob ke belakang dengan satu pukulan, maka kedudukan menjadi 3-4. 3-4 saja hadirin ya budiman. Kembali gerakan yang tepat dari Gading. Coba-mencoba memperlihatkan tajam dari servis yang diarahkan. Tenang medan. Oh,
kembali pukulan dikawal atau mungkin bola tidak sampai dari sehingga kedudukan berubah menjadi empat sama saja hadirin. Kembali lagi cepat mantap sambungkan. Ternyata servisnya gagal daripada tangan manis Gading tadi dan kedudukan berubah kali menjadi 5-4 saja hadirin. Kembali lagi ke lapangan kali ini dan servis yang tajam benar saja merenah. Tidak menjadi serangan yang berarti dan mencoba dan kembali dua blokade yang aktif nomor punggung 5 Salsa tadi sehingga kedudukan menjadi 5 sama saja hadirin yang beriman. Kita lihat Dinda servis merenah tadi bikin sulit gimana servis yang mahal tadi hingga kedudukan menjadi 6-5. Masih dari seorang Dinda, kita lihat di posisi servis akan mengarahkan servis ke posisi yang layak atau yang sulit untuk dijangkau. Dan kali ini mantap saja, benar-benar blokadenya kita lihat lagi dan los. Cepat sekali dan kembali dibuktikan kali ini berangkat bila melakukan spek akurat tadi maka kedudukan menjadi 6 sama saja hadirin yang beriman. Kembali terlihat dari seorang Tasya siap servisnya dari pukulan yang tajam diperlihatkan begitu mantapnya tadi dan kedudukan berubah kali menjadi 7-6. Tempo permainan belum meningkat, kita lihat lagi mantap tenang diperlihatkan dari servis yang memukau puri mantap los Dila. Pukulan yang akurat dari seorang Dila tadi sehingga kedudukan menjadi 7 sama saja hadirin. Kembali lagi menang mutlakah kita lihat sangat tenang dan dimanjakan dan balasannya sangat akurasi cepat. Kembali Dila memperlihatkan gayanya maka kedudukan menjadi 8-7 saja hadirin yang beriman. Kembali terlihat siapa gerangan safety amat tenang Dinda dan ada pukulan kurang merenahnya pukulan daripada Gading tadi sehingga kedudukan menjadi 9-7 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi ke lapangan kali ini mencoba beberapa kali serangan yang handal sangat tenang dan lagi Putri Angkasa lagi dan masih tenang dan ini kembali kecos benar-benar tepat pukulan daripada Putra Angkasa. Inilah anak-anak The Black Kabupaten Majalengka 8-9 saja hadirin. Salsa coba mencoba kita lihat dengan servisnya ramah lingkungan kah jumper ternyata kurang bernas servis seorang Salsa sehingga kedudukan berubah menjadi 10-8 saja hadirin yang beriman. Diperlihatkan kali ini kekuatan Anda amat tenang dan kita lihat lagi sangat cerdik dan long kecos ke belakang saja. Ternyata antisipasi yang kurang bernas dari seorang Dinda tadi maka kedudukan berubah menjadi 11-8. Inilah permainan atut Kabupaten Sumedang yang diusung oleh Senang Pendes. Tenang sekali dan masih begitu rapat dari pertahanan tetapi lagi dan kedudukan berubah menjadi 9-11 9-11 saja hadirin. Kita lihat kali ini ke posisi servis yaitu serter andalan Kabupaten Majalengka The Black punya Lala Lawa berbahaya mantap lihat sekali dan kali ini ada pukulan yang memukau ditenangkan dan balasannya sempurna masih berapa kali serangan demi serangan salah kembali untuk antisipasi tadi sehingga kedudukan berubah menjadi 12-9 saja hadirin yang beriman. Kita lihat kembali ke lapangan kali ini coba mencoba
begitu tenang ke posisi tengah, diamankan Irma dari Bos. Ah, udah dikembalikan menjadi serangan. Wow, kembali lagi-lagi akurasi pukulan anak muda seorang gendis dari Mata Kedudukan menjadi 13-9 13-9 saja diri. Lagi-lagi utama sekali, mantap Bos. Kilatnya pukulan dari seorang gading-gading. Bisakah nanti gandis benar-benar memperlihatkan pukulan sadisnya? Maka kemudian menjadi 10-13 10-13 saja. Terlihat dari kuiter tajam Resna dimanjakan dan oh, salah dari untuk resipnya. Tak merenah ke posisi dari seorang email serter andalan dari Pembes Cengal. Maka kedudukan menjadi 11-13 11-13 saja. Kembali Resna begitu tenang dan berangkat Bos. Masih lagi-lagi dan coba mencoba peluang Rafa kilat tadi dan menghasilkan poin kedudukan menjadi 12-13 12-13 saja diri. Kita lihat masih Tresna ditenangkan dari safety. Coba mencoba kualitas handal dibuktikan dan lagi-lagi berangkat kembali benar-benar gendis sadis tadi. Maka kedudukan menjadi 14-12 14-12 saja diri. Kembali lagi-lagi sama-sama memperlihatkan gayanya tadi. Servis-servis yang diarahkan dan Dindo masih diamankan kali ini. Kembali coba dan Dila lob ke belakang, masih ada kekuatan, maksudnya ada pressing dan berhasil menghasilkan poin karena tadi konsentrasi yang sedikit bubar posisi daripada para pemain Pemdes Cengal. Kedudukan menjadi 13-14 13-14 saja. Diperlihatkan kali ini servis tajam dan sangat terpercaya, kurang pernah menjadi serangan. Kembali dibuktikan ternyata kurang pernah bola cepat tadi dari seorang Puri. Maka kedudukan menjadi 15-13 15-13 saja diri. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini, coba mencoba dan beberapa kali serangan yang anda mantap tenang, tidak menjadi serangan. Luar ternyata sehingga kedudukan berubah dari menjadi 14-15 saja hadirin. Lagi-lagi tenang matang Bos. Ternyata pukulan tajam dari seorang Dila, maka kedudukan berubah menjadi 16-14 saja. Lagi-lagi sanggup. Oh, begitu beras walaupun bisa disebut tadi belum teriak sebutnya, tetapi itulah pukulan nyaris tak terdengar tadi Mas Dakot. Maka kedudukan ke 15-16 nyaris tak terdengar pressingnya. Kita lihat lagi-lagi. Wah, ternyata matang sempurnakan saja sehingga kedudukan berubah menjadi 16 sama saja hadirin yang beriman. Memperlihatkan begitu tajam, terlalu rendah kalau belum meningkat tempo permainan di sini saling serangnya. Kita lihat ini lagi-lagi deras mantap. Oh, kembali menghasilkan poin sehingga kedudukan 18-16. Belum ada ceduk dari quick tajam Majalengka, harus ada umpan dari seorang Lala tadi. Kita lihat lagi-lagi, kali ini dialahkan, coba mencoba, tenang, mantap. Karena sulit antisipasi tadi, maka kedudukan jadi 17-18. 17-18 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini. Coba mencoba, sangat tenangnya nomor punggung 5 yang benar-benar akan mengarahkan bola itu sama-sama. Sambung baik, mantul. Benar-benar walaupun dibuat oleh dua, tetapi itulah cebol karena kekuatan daripada seorang Dida tadi. 19-17
19-17 saja. Diperlihatkan kali ini servis yang tajam, angkat Dinda Bravo. Blokade yang tangguh tadi sehingga kedudukan menjadi 20-17. Hitung-hitungan fisik nanti yang kalau menang di sini pertandingan atau setengah pendek, kita lihat. Lagi-lagi akan diperlihatkan. Sangat tenang saja. Tetapi inilah bola cepat yang diperlihatkan oleh seorang Krishna tadi sehingga kedudukan di 18-20. 18-20 saja. Kembali begitu matang dan tanpa blok jelas. Bagaimana tidak terbasa sehingga kedudukan menjadi 21-18 saja hadirin yang beriman. Lagi-lagi sama-sama pembuktian sangat dimanjakan dan cepat balasannya tadi sehingga kedudukan menjadi 19-21. 19-21 hadirin. Kembali terlihat. Coba tenangnya dan kali ini umpan matang yang beras masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi kali ini coba balasannya masih diterangkan safety lagi-lagi dan berangkat. Dan ternyata pukulan gendis tak pernah maka kedudukan dia 21. 20-21 saja hadirin. Krishna kembali. Diarahkan coba angkat kembali. Mei masih sambut baik dan angkat kembali dan coba Dinda. Benar-benar pukulan Dinda yang tajam dari menghasilkan poin menjadi 21 sama. Dan untuk PO atau tim AOT diminta spesial daripada Pemdes Cengah, kami persilahkan. Beda ya untuk atlet mah. Ketika hujan justru beliau bisa dikategorikan Indiaan ya. Bapak wasit juga seperti itu. Hampir keturunan India. Ketika hujan justru ceria. Kita lihat kembali lagi ke lapangan kali ini. Coba kali ini. Serangan handal dari servis seorang Melani. Mantap. Angkat serternya tadi Melau. Ada penyelamatan yang liar tadi. Coba. Sambung menyambung dan sehingga kedudukan menjadi 22-21. Beda rata-rata aku kehujanan lebih semangat. Kita lihat lagi-lagi dan berangkat. Oh, keras sekali. Dan coba. Wow. Terlalu semangat seorang Gading. Terlalu semangat karena Indian tadi. Kedudukan berubah kali ini menjadi 22 sama. Coba adakah cincangnya seorang Dinda? Akan kita lihat. Sempurna pressing yang hebat dari Puri sehingga kedudukan 23-22. 23-22 sama saja. Kembali sama-sama pembuktian. Oh, Bapak Ita. Lagi kali ini mantap gajanan. Oh, mantap safety tadi. Walaupun di blok tetapi coba tadi maka kedudukan 23 sama. 23 sama saja. Kembali sama-sama akan diperlihatkan. Kita lihat servis yang terlihat apalagi cantik manis salsa Nabila. Kedudukan menjadi 24-23. Ada umpan-umpan gurilam daripada seorang Lala sehingga dinikmati oleh seorang Sasa. Kita lihat lagi-lagi. Oh, bola benar-benar wow, terlalu depan kembali sang Dupen tadi maka kedudukan berubah 24 sama. Terjadi laber set di sini. Inilah drama Joshua hadirin. Maksudnya terjadi Joshua, maksudnya kita lihat ini drama yang kita lihat mantap. Bikin sulit dan sulit. Kita lihat lagi-lagi tidak menjadi serangan dan dash.
Benar-benar tajam kembali terlihat dari seorang Puri sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 25-24 saja. Terlihat matang servis Puri kali ini yang benar akan diarahkan. Ternyata Puri terlalu hati-hati sehingga justru servisnya gagal, maka kedudukan 25 sama. Safety kali ternyata masuk servisnya dan kedudukan nomor 26 servis safety yang mengarah tadi benar-benar menjadi poin 26-25. Jelas kekuatan di sini TO diminta untuk supaya benar-benar bisa merubah setidaknya tadi menang di set pertama selalu seperti ini. Kita lihat untuk tim Pemdes Cengal kembali di posisinya, harus ada resip yang baik supaya tadi ada umpan-umpan yang matang diserahkan, ada Dinda di belakang posisi defend kali ini. Langsung dengan penuh keterangan dan berangkat keluar ternyata, dan bagaimana habis dari hayatnya dengan skor 27-25 di set pertama, kemenangan mutlak tim daripada Putri Cengal. Ini selalu seperti ini tadi.